Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Jari Javier. Kali ini kan saya akan mereview Vios Limo Gen 3 tahun 2014, full upgrade, model tampilan baru. Ini Yaris pakai body kit Yaris Hackers. Ini pesanan Bang Hayar kalau nggak salah, yang di Kalimantan di Bontang. Ini sebelumnya tampilannya modelnya draft 68. Cuman beliau minta tampilannya diubah menggunakan body kit Yaris depannya sama sampingnya pakai side kit Bomek. Oke, kita mulai aja review tampilan pertamanya dari eksteriornya. Ini pakai body kit Yaris Hackers. Di sini adalah penutupannya, nat-natnya. Ini sudah dilengkapi lampu DRL, fog lamp LED, lampu pakai Eagle Eyes baru ya. Oke, belakang ini sudah dilengkapi velg baru, ban baru ya, emblem PPTI lengkap, spionnya sudah retract ya, talang air. Nah, ini sakitnya yang dirubah, minta tampilan Bomek yang ada jaringnya di belakang, juga sudah pakai handle chrome. Ini ukuran velg lebar 17, ukuran bannya 205/45 17 ya. Ini tinggi boskah, nggak rendah, jadi aman, nggak diceperin ini velgnya, apa pernya. Tampilan belakang ini pakai apa, sayap gawang, gimana, gawang yang pendek. Ini juga dilengkapi emblem lengkap Vios TRD, kamera mundur, lampu stop lamp, mata kucing LED. Tampilan belakang masih tetap pakai draft 68. Oke, itu untuk eksteriornya. Kita ke ruang interiornya. Interior ini sudah 4 window, 4 pintu, remote, alarm, central lock juga sudah lengkap. Ini dalemannya, joknya jahit paten, dashboard juga jahit, setir juga dibungkus jahit, plafon full kayak gitu. Ini juga sudah full audio, power pakai power and subwoofer. Itu kebetulan ini pakai Venom powernya ya, kita dengerin suaranya teruskah. Nah, ini powernya, suaranya. Terus untuk unit ini kilometer baru 100.000, 2.858, masih rendah untuk kelas limo 2014. Oke, itu aja review interiornya. Kita lihat ke ruang mesin. Ya, ini saya review ulang dari sebelumnya. Ruang mesin ini pakai aki ukuran besar 60 ampere, filter udara pun baru. Ini kita lihat ini filter udara, saya ganti baru, pokoknya semuanya baru boska ya, filter udara baru, terus busi baru, oli baru, filter oli juga baru, radiator juga sudah diservis. Lihat dalemannya, boleh dicek boska kerapiannya. Dan tak lupa ini juga unit yang saya jual ini semuanya sudah digurah ya mesinnya. Jadi boska tinggal pakai aja. Kayak gitu. Filter AC juga baru semuanya. Oke. Oke, itu review di ruang mesinnya. Jadi boska untuk yang pengen mesen unit seperti ini, saya hargai di angka 110 full upgrade untuk tahun 2014. Ya, karena ada harga, ada kualitas, saya jaga kualitas, jaga harga juga. Nggak kayak apa, harga curan-curan. Kenapa? Harga ini sangat berpengaruh dengan kualitasnya. Oke, itu aja Boska review tentang unit ini. Pesanan Om Hayar di Bontang, Kalimantan. Kemudian. Yeah.
pengecekan unit oleh pihak FPDC sebelum dikirim ke Bontang, Kalimantan, Balikpapan, Kalimantan via Balikpapan ini. Ini untuk surat jalan, karena ini unit terima cabut berkas, jadinya berkasnya kita proses dulu di sini untuk dimutasikan ke Kalimantan. Jadi untuk dibuat surat jalan hanya fotokopian serta sudah dilegalisir dari Samsat Jakarta. Ini fotokopian pelepasan haknya. Ini sudah tanda terimanya. Ini sedang berkas fisik sedang mutasi proses. Ini surat rekomnya dengan dinas perhubungan. Jadi berkasnya masih di sini. Nanti kalau sudah selesai berkasnya kita kirim via ekspedisi Tiki ataupun JNE. Cukup sekian Beska review kali ini. Mudah-mudahan review hari ini bisa membuat Beska tertarik dengan tim ini. Kalau ingin pesan di saya, tinggal pesan ya di WA nomor saya. WA-nya 08229937605. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Salam Anjar Javier, modifikasi.